Kali ini kita nak cari tempat yang bagus untuk kita berkemping nih sahabat. Kita jalan-jalan dulu. Kita berseorangan nih sahabat. Mana tempat kita nak berehat nanti ataupun berkemping. Kosan nih. Banyak sekali pokok bambu nih sahabat. Kita nak cari tempat kita berkemping nih sahabat. Sambil kita pusing-pusingkan kepala kita lihat pemandangan hutan sini sahabat. Dulu minggu lepas saya sudah berada di sini sahabat. Ada pergi ke sini. Jadi minggu ini kita berseorangan sahabat. Ada bunyi air sahabat. Ada, tengok dulu mana yang bagus untuk kita. Ini dah. Nah, sinilah bagus, tengok. Nah, sini saja. Jadilah sahabat. Baik ke bawah sana. Nanti kita buat satu, kita nak berehat di sini sahabat. Ini bagus, ada dua. Nah, ada satu yang kita dulu pergi ke ujung sana sahabat. Nah, kita pergi ke bawah sini. Kita tengok jalan dulu. Kita cari jalan bagaimana kita nak turun ke bawah sana sahabat. Ini jalan ini bagus. Sini kita berkemah di bawah sini. Saya rasa di bawah sini bagus. Ini bagus. Bawah sini lah. Inilah. Nanti kita kita nak masak nanti sahabat. Mana kita nak simpan tengah-tengah air ni kah? Tengoklah nanti. Okay guys. Beginilah pemandangan di sini. Kita nak buat kemah kosan di sini. Okay guys, tunggu. Okay guys, kita sudah sampai di spot kita, kosan kita di kosan ni. Saya berseorangan saja. Kita berkemping di sini. Tengok keadaan di sini sahabat. Menarik sekali. Tengok. Tantai. Kali ini kita tidak menggunakan kayu api lagi sahabat. Kita gunakan gas lah. Kita masak sayur dulu sahabat. Ini kita sudah ada dapur semalam. Dapur nih sahabat. Kita buat cincin di atas batu dan kita akan memasak sayur ini nanti sahabat. Kita ada sayur, ada mie juga. Tidak apa, kita tunggu airnya panas dulu. Inilah kosan di sini sahabat. Dan saya dapat satu ekor ikan tadi sahabat, tengok. Ada ikan lagi kita jumpa kali ini. Ada ikan lagi. Dan kita lagi panaskan api ini dulu. Mana?
Ini panas lagi. Nanti kita nak masak sayur ni. Sayur ni. Dan di sebelah sana tadi kita ada akan jaring sahabat. Nah, jaring kita ni kita mesti bawa jaringnya sahabat. Ini jaring kita tu. Ada tu dia sahabat. Nah, ada tu tu dia sahabat. Kena tu tu. Aduh. Dia akannya dulu lah, mungkin dia belum kena lagi. Ha. Ini menarik sekali kosannya sahabat. Kosan kita berkemping di sini. Di kosannya sahabat jauh sedikit dari air terjun sahabat. Kita berada di atas nih sahabat. Sambil kita berehat-berehat menikmati suasana sini sahabat. Ah. Cukup aman dan damai sahabat. Inilah kawasan di sini sahabat. Kita nak lepak di sini ataupun berehat di sini dulu sahabat. Nanti mana tahu kalau hari bagus nanti kita ada jalan sini. Kalau tidak kita nak balik. Tapi kita berehat menikmati udara segar di kawasan ini dulu sahabat. Oke. Okay. Kita nak pergi memasak dulu sahabat. Cepat sekali sahabat. Air dia sudah mendidih. Kita akan coba gas ni dulu. Berapa lama dia akan dapat bertahan jenis ini. Kita guna satu ini. Kita bawa dua sahabat. Pakai spray dulu. Bagaimana mampu bertahan ke tidak dia nanti. Tunggu kita nak masak dulu. Okay guys. Kita telah memasak-masak ni sahabat. Tadi terlupa saya nak buat video kita nak memasak ni sahabat. Tapi tidak apa. Dia sudah menjadi ni sahabat. Kita dapat satu lagi ikan sahabat. Sudah jadi dua sudah. Dan sekarang ni. Ni kita ni sudah nak masak. Kita campur sayur ni sahabat. Ada sayur. Sayur-sayuran. Nanti kita makan. Nah, ini cepat sekali dia masak nih sahabat. Sayur ini. Namanya main. Inilah kita camping seorangan sahabat. Tidak apa. Kali ini kita dapat makan Maggi sedikit tidak apa. Cukuplah. Tunggu dia nanti kita. Kita makan, pas kita makan kita mandi di sini sahabat. Dekat Galbat tuh. Tadi saya dapat jumpa. Kita kena jaring tadi sudah dua sudah. Inilah suasana sini sahabat. Kita berkemping di sini. Nah sekali. Kita ada dapur. Kita tidak memasak menggunakan kayu lagi tu sahabat. Kita sudah ada dapur gas sudah. Senang sekali. Jadi memudahkan pekerjaan kita tu sahabat. Kita berkemping sebegini. Sambil main air. Sejuk sekali sahabat. Saya suka di sini sahabat. Jauh sedikit daripada air terjun di bawah sana. Jadi kawasan ini bagi aku bagus sekali. Kalau hari ada hujan, kawasan ini sahabat, nah, beginilah air dia. Kalau hari tidak ada hujan, air di sini kering saja sahabat.
kurang air di sini, jadi tidaklah berapa menarik. Tapi kalau ada air sebegini, cukup bagus untuk berkemping di sini sahabat. Tenang suasana sahabat. Walaupun saya berseorangan hari ini, tapi tidak mengapa. Saya dapat sampai ke sini juga. Ini memakan masa 1.5 jam sahabat kita sampai di kawasan ini. Ada lagi yang jauh, mungkin di yang minggu hadapan mungkin saya nak pergi ke jauh lagi. Begini juga lah, jauh sedikit. Okay guys, saya nak oh sudah, aduh kita nak tutup gas dulu. Sudah nak masak tu sahabat. Terlampau masak nanti tidak bagus ya sahabat. Tutup. Kita nak tutup dulu. Aduh, masak tu sudah. Nanti tidak nyamai itu. Tutup ya. Tutup ke api. Aduh, kering sekali sahabat. Kita nak ngambil sup dia. Oh ada. Tapi tidak apalah. Kita seorang-seorang saja. Panas tadi sahabat. Okay guys, tunggu di video yang seterusnya. Dan akhir kata, subscribe. Bye bye.